kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik semua ya. Hari ini bunda sama ayah sama kakaknya mau nganter dari papa buat apa ya? Summon ya? Iya, mau summon kenaikan summon kelas. Lihat tuh, udah pakai topi, udah gaya, mau ngapain, Dek? Nari. Wah, Dek papa mau pentas nih. Ya, sekalian Dek papa mau pentas seni ya. Iya. Katanya mau nari nih, teman-teman. Pada penasaran enggak nih, ayah, kakak? Nari ya, Dek papa? Iya. Oke, kita sekarang lagi dalam perjalanan. Nanti kita ketemu lagi di sekolahnya Dede Papa ya. Oke, teman-teman, kita udah sampai nih di sekolahnya Dede Papa. Wah, kayaknya acaranya meriah banget ya. Panggungnya juga udah dihias bagus banget. Nanti kita lihat ya penampilan Dede Papa. Bunda sekarang mau masuk dulu, Dede Papa udah duluan. Sekarang kelompok P2, mana suaranya? Oke, teman-teman, ini acaranya udah mau dimulai nih. Nah, untuk yang pertama penampilan dari kelasnya Dede Papa, teman-teman. Mereka akan membacakan doa-doa pendek nih. Yuk kita saksikan ya. Udah tampil ya kayak, Bapak udah tampil. Tadi baca apa nih? Baca doa. Surah-surah. Akan dulu sekolah di sini ya? Iya. Ya. Gimana sekarang perbedaannya? Ada perbedaan nggak sekolahnya? Ada. Apa? Nggak tahu. Ini kayak dulu alumni di TK Artanita juga ya kayak. Kepala sekolah, para guru, dan teman-teman yang aku sayangi. Sebelum kita berpisah, kali ini aku ingin menyampaikan sedikit kata perpisahan. Ada yang akan bertemu lagi, mungkin ada yang tidak. Meskipun begitu, aku doakan kita selalu sehat dan selalu berkembang dalam meraih cita-cita. Selalu selalu semangat, sabar, dan tersenyum. Maafkan kami yang guru. Semoga guru semua selalu sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Banyak kata ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih guruku. Bersamamu tiada tara. Insyaallah kami penghuni surga. TK Artanita maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini pembagian hadiahnya punya. Iya, teman-teman, sekarang pembagian juara kelas ya, ya. Yang berprestasi di kelas. Nah, kita dari Bapak masuk nominasi. Deg-degan nih bunda. Kita lihat yuk, mudah-mudahan di Bapak masuk nominasi ya. Tidak pengembangan kognitif diberikan kepada Ananda Rafasya. Yeay, alhamdulillah nih teman-teman. Ternyata di Bapak masuk nih di bidang kognitif ya, ya tadi kategori kognitif ya, alhamdulillah belum juara umum ya.
sekarang masih banyak lagi acara yang lainnya. Adik Papa juga belum tampil ya, kelasnya Adik Papa belum menampilkan pentas seninya, jadi masih penasaran. Bunda juga masih deg-degan, takutnya mogok dari Adik Papanya. Tapi kita lihat aja ya.